Pantesan. Apa sih? Pulsa aku habis. Perasaan kemarin baru ngisi deh. Ah, ya, boros banget sih jadi orang. Ya, bukan boros dong, operatornya aja nih boros. Ya sayang, orang tuh punya handphone harus tahu gunakan sama manfaatnya. Operator lah disalahin. Emang operator. Nih, lihat nih handphone aku nih. Apaan? Kok kontaknya cewek semua sih? Nah itu dia. Makanya aku udah 2 bulan nih gak habis-habis pulsanya. Hubungannya sih? Kamu tuh gak pernah dengerin operator kalau ngomong. Telepon ke sesama lebih irit dan murah daripada ke yang lain. Gitu. Ke sesama operator sayang, bukan ke sesama jenis. Iya, kalau dibilang percaya. Wajahnya udah 2 bulan. Ayo Rima. Hei, sayang. Bukannya kamu ada acara arisan sama ibu-ibu, kok masih di sini? Enggak, lagi males aku tiba-tiba keluar. Tumben banget arisan males, biasanya getol banget. Aku lagi males. Ya, kenapa malesnya? Harusnya kamu tuh masuk ke dalam dong. Kalau kamu enggak ikut arisan nanti ibu-ibu lewat depan rumah, kelihatan kamu di sini. Gimana sih? Iya masuk ke dalam. Kok gak ikut arisan? Kenapa aku kue? Tadi aku gak ikut arisan bilangnya sama ibu-ibu suami aku lagi badannya gatel-gatel. Karena kedok-kedip, ibunya berutusan, otak keranjang. Gih cepetan mending kamu masuk. Gitu sih. Kenapa enggak kamu aja yang lagi sakit alasannya? Kenapa harus aku ya? Soalnya aku besok masih mau keluar. Aku besok keluar gimana dong? Gak bisa dong. Aneh banget sih. Ayo Rima. Tadi pamitnya arisan, pulang-pulang bawa belanja segini banyak. Shopping bu. Eh tadi aku kan ketemu ABG ya pas papasan keluar dari toko. Tahu nggak barang belanjaan kita jatuh semua. Terus dia masa ngaku-ngaku barang belanjaan aku yang ini. Terus aku bilang aja, ayo deh kita ke toko mbak untuk buktiin. Eh dia nggak mau, malah bilang nih buat mbak aja. Emang ini barang aku? Kayaknya ini bukan barang kamu deh. Ini barang kamu. Jim, ya terus aku gimana dong sayang? Makanya jangan suzon, istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim. Ini kamu belanja segini banyak? Wah, jangan-jangan pakai ATM aku lagi nih. Makanya jangan suzon, istighfar yang banyak. Aku tuh belanja banyak ini karena abis menang arisan. Jangan marah dong, kan bulan puasa. Tapi emang sih selama ini bayar arisannya pakai ATM kamu. Jangan marah, istighfar, lagi puasa. Alhamdulillah. Buka puasa. Sayang kamu bawa pembukaan gak? Enggak. Harus cepat-cepat dibatalin. Gimana sih kamu jadi istri tuh ya? Gak ada inisiatifnya sama sekali ya. Udah tahu macet, jalanan, lama lagi. Kamu sih buat pembukaan dong. Apaan ke makanan, ke cemilan, ke apaan ke? Kok kamu jadi marah-marah? Batal puasanya. Jangan gitu dong. Kalau marah-marah, main kaget-kagetin orang aja. Ngomong jadi istri gimana-gimana. Tersinggung tau gak aku? Kamu tuh yang jadi suami gimana sih? Orang buka puasa bukan diajak tempat ke mall. Kenapa kamu jadi yang marah-marah sih? Kan aku juga biar batal. I love you, sayang. I love you, sayang. Alhamdulillah. Ayo, Rima.